sebenarnya masakan rumah makan Payak Kubuah ini awalnya kita buka tuh di daerah BSD sebenarnya, di Ciater gitu. Tapi kita kan kantor kita ada di Karawaci. Kita sering banget nih ngelewatin area sini gitu. Kita lihat, wah secara kawasan bagus nih, terus traffic pun oke gitu. Nah kebetulan pada saat itu ngelihat bangunan ini masih dibangun waktu itu kan. Nah pas masih dibangun, sebelum jadi pun akhirnya kita coba negosiasi dengan landlordnya untuk kita bisa pakai tempat ini untuk sewa gitu. Karena kita kayak jatuh cinta pada pandangan pertama lah dengan tempat ini, dengan area ini gitu. Saya melihat 1-2 tahun ini perkembangan Gading Serpong itu maju sekali, pesat sekali. Makanya saya putuskan untuk saya membuka usaha di wilayah Gading Serpong ini. Daerah Serpong, terutama daerah Pisagrande dan sekitarnya, dan Paramon, yang saya dapat info itu adalah area premium, yang mana mereka butuh tempat perawatan mobil yang mewakili untuk mengakomodir keinginan dia. Nah itu yang melandasin hadir di Paramon. Lokasinya yang sangat strategis. Dari akses jalan bisa ngelihat langsung ke logo Donburi. Yang kedua, marketnya berada di area komersial. Yang ketiga, lokasinya di area perumahan atau hunian yang premium. 저희가 사실 이 위치를 선점하게 된 이유는 물론 파라모드사에서 개발 중인 지구에서 굉장히 좋은 위치를 제안을 했고 또 파트너십을 잘 맺어가지고 이렇게 출점하게 되었는데 이 지역이 가장 우수한 입지라고 보면은 일단은 충분한 트래픽과 유동인구를 가지고 있고 주변 풍부한 배우 세대가 있고 나머지 가장 인프라가 좋은 지역의 중심부에 있다고 판단했기 때문에 출점하게 되었습니다. 그때 sempat kemarin kan buka beberapa outlet dan itu kita udah ada 80 cabang kan. Dari tim yang nyari tempat itu mungkin ada beberapa yang agak ngasal dan kurang work sih. Beberapa outlet sekitar 80. Nah ini salah satunya yang paling ramai juga kayak gitu. Tempatnya memang strategis gitu. Dulu pertama kali awal buka tuh untuk jalanan masih belum seramai sekarang ya. Dengan berjalannya waktu banyak tuh orang yang lalu lalang sini. Coffee shop yang full outdoor. Jadi makanya mereka banyak banget yang buat mampir ke sini gitu.